kalian. Ketika pasien membludak dan terserahlah, jawab kami. Seperti kalian yang saat ini bersikap terserahlah ketika kami berjuang sendiri. Sungguh, ketika pasien membludak, hampir semua positif konfirm COVID-19. Maka kalianlah yang paling merugi. Kami pun akan mengegoiskan diri seperti kalian saat ini. Kami bisa merawat mengurus diri kami masing-masing dan keluarga kami sendiri. Sangat bisa. Kalian paham obat-obatan? Bisa pasang infus? Bisa ngitung dosis obat? Bisa nyuntik? Bisa? Terserahlah. Berusaha ikhlas, tapi berat dengan kondisi yang kalian lakukan tanpa memikirkan kami medis dan para medis. Dulu, kami demi raga yang lain. Sekarang, no. Raga kami dan keluarga kami juga lebih penting. Dan saya sangat respect dengan rekan-rekan dari rekan-rekan medis bahwasanya ada tagar Indonesia terserah, suka-suka kalian semua, kalian mau keluar mau enggak, terserah. Karena apa? Hari ini di Indonesia sudah lebih dari 1000 orang yang terpapar corona, namun segala upaya pemerintah tidak diindahkan oleh warga masyarakat, sehingga para medis, khususnya para medis sampai mengeluarkan Indonesia terserah. Mereka sangat capek, Pak. Mereka sangat capek. Terutama juga dari rekan-rekan TNI Polri. Mereka berjaga sampai ada kejadian di Surabaya kemarin. Ya kan, kita sudah tahu viral semuanya. Apa yang akan dibuat oleh Indonesia kalau Indonesia terus seperti ini, akan Indonesia akan seperti Ekuador. Mayat bergelimpangan terkena corona. Terus apa? Saya minta kesadaran masyarakat. Ayolah, jangan tambah lagi penderita corona. Tetap diam di rumah. Apa yang diberikan oleh pemerintah, bantuan BLT, jangan dibuat untuk foya-foya, beli jajan kue lebaran, beli baju apa itu. Ada dapat bantuan sembako, sembakonya dijual, dibelikan baju. Padahal kita tahu bahwasanya bantuan pemerintah itu untuk menanggulangi dampak kelaparan. Orang susah makan, diberi seperti tapi dijual untuk beli baju. Penting mana baju dengan sembako? Penting mana baju dengan perut? Tolonglah masyarakat semuanya, dipahami. Ikuti anjuran pemerintah. Tidak akan ada pemerintah yang akan membunuh rakyatnya. Demikian, Pak. Kenapa? Dengan pelin-pelan. Dari tingkat pusat sampai daerah pelin-pelan kan? Maka Jokowi bilang ruwet. Yang bikin ruwet siapa? Kau yang bikin ruwet. Jangan rakyat yang bikin ruwet. Kemarin tutup, sekarang buka. Kemarin tutup, sekarang buka. Hanya berani tegas di masjid. Kalau masjid tidak boleh, katanya tegas sekali kalau di masjid kita. Padahal bersih masjid itu. Padahal masjid itu adalah tempat yang harus, ya, yang orangnya datang harus bersih. Apalagi sekarang mal. Yang begitu ini udah ribuan orang masuk berkeluyuran setiap hari di situ. Apakah pemerintah sudah bisa memastikan orang yang masuk itu adalah orang yang bersih? Nah ini makanya di sinilah kita, makanya saya katakan kepada Majelis Ulama Indonesia harus berbicara fakta. Nah sekarang ini bermacam-macam asumsi yang timbul. Ini pemerintah ini mencelakakan dirinya sendiri kan? Akhirnya orang mengira, oh ternyata mal ini memajak juga ke pemerintah. Ternyata pemerintah juga disogok. Itu kata orang. Dan tidak bisa kita larang orang mengatakan begitu kan hari ini.
Jadi kalau dia mau lockdown, jangan setengah hati, lockdown semuanya. Untuk membuktikan bahwa ketegasan, nah, makanya inilah yang saya katakan bahwa pemerintah ini tidak berwibawa dan semakin hari makin tidak berwibawa karena dia tidak memiliki rasa keadilan.